Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah diamanahkan oleh Yang Maha Menteri Besar untuk membaca kenyataan akhbar yang telah disediakan ini, dan beliau tidak dapat untuk bersama dengan tugas sekalian kerana ada sedikit keuzuran. Di kenyataan yang saya bacakan ini telah pun dipersetujui oleh beliau berikutan dengan mesyuarat khas sebentar tadi. Pendirian Kelantan mengenai isu judi. Sebagaimana semua pihak sedia maklum bahawa polisi pentadbiran Kerajaan Negeri Kelantan sejak 1990 adalah berteraskan prinsip pentadbiran Islam. Dalam isu pengharaman premis judi dan perjudian haram, Kerajaan Negeri sedia melaksanakan pematuhan kepada ajaran Islam yang tidak membenarkan penganutnya berjudi atau terlibat dengan sebarang aktiviti berkaitan perjudian. Begitu juga sebelum pelaksanaan penguatkuasaan larangan premis judi dan aktiviti perjudian dibuat, pihak Kerajaan Negeri turut mengadakan perbincangan dengan pelbagai pihak di luar kerajaan. Antaranya berunding dengan badan-badan NGO dan wakil-wakil dari semua agama seawal 1991. Hasilnya telah sepakat dan bersetuju dengan hujah bahawa perjudian wajar dilarang atas pendirian bersama bahawa perjudian memberikan banyak keburukan daripada kebaikan dan mudaratnya sehingga boleh membawa seorang itu menjadi muflis, mengalami kerosakan dan kehancuran kerukunan rumah tangga. Perjudian melupakan akal fikiran manusia, menyebabkan manusia hanya berserah kepada nasib. Apa kata kalau manusia menyerahkan kepada nasib semata-mata dalam semua aktiviti hidup, pasti akan jahanam dan porak-peranda. Manakala perniagaan dihalalkan kerana berniaga mencetuskan aktiviti rasional manusia. Sebagai itu, pihak berkuasa tempatan telah diarah menggubal peraturan penguatkuasaan yang tidak membenarkan mana-mana premis menyediakan khidmat perjudian dan aktiviti berkaitan. Penguatkuasaan itu adalah selari dengan bidang kuasa Kerajaan Negeri dan pihak berkuasa tempatan. Adapun berbangkit isu larangan penjualan tiket-tiket loteri Big Sweep yang dikatakan tidak memerlukan premis untuk dijual, maka dalam isu ini pihak Kerajaan Negeri sedia menelitinya dan menyerahkan kepada legal advisor untuk melihat dari sudut perundangan yang ada. Apapun pendirian Kerajaan Negeri ialah tetap menjaga kesucian ajaran Islam dan mendukung keluhuran undang-undang selari dengan perlembagaan persekutuan. Natijahnya, apa sahaja bentuk perjudian pasti membawa lebih keburukan daripada kebaikan. Berkaitan dengan apa yang dihebohkan oleh pemimpin parti politik tertentu yang mengungkit rasa tidak puas hati dengan polisi sedia ada Kerajaan Negeri berhubung penguatkuasaan larangan premis judi di Kelantan, pihak Kerajaan Negeri sedia menerima pandangan dan sedia memberikan penjelasan. Sebagai itu, Kerajaan Negeri merakamkan rasa duka cita kerana pihak Kerajaan Pimpinan UMNO dan Barisan Nasional peringkat pusat sana adalah pihak berkuasa yang meluluskan pelbagai jenis lesen judi sehingga merangkap umat Islam dan penganut agama. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Abdul Aziz bin Nikmat, Menteri Besar Kelantan. Terima kasih. Ustaz, maksudnya kita simpulkan segala mudah, tetap akan diharapkan judi di Kelantan mengikut statement yang disediakan. Memang tetap, takkan goyang kan. Tak kerajaan menjual tanpa premis, premis tu dia nak kaji balik. Dia ada dalam teks ni, dalam teks ni ada. Dalam teks apa pun ada pun tadi tu. Adapun berbangkit isu larangan penjualan tiket Louis Big Sweep yang dikatakan tidak memerlukan premis untuk jual, maka dalam isu ini Pak Kanalis dia meneliti, serah kepada legal advisor untuk melihat dari sudut perundangan yang ada. Ha, itulah anak-anak tengok tu. Tidak ada close. Tengok segi macam mana tu? Tengok nak kubah, nak haram kanya, ataupun nak penarkan? Statement ni you faham lah ni. Kalau tak faham, tak ada penarkan. Menelitinya dan menjuahkan berlegal advisor sebab undang-undang, legal advisor kena tengok implikasi undang-undang tu macam mana. Ada premis, tak ada premis macam mana. Tu kena tengok dulu. So, bila dia serah dia, dia kaji, bring back dia apa dia punya findings. Itulah dia punya cara. Tadi kata tetap akan harapkan judi semua tu. Nanti memang lah dari segi ni. Dasar yang dia ada berdasarkan premis. Memang. So premis. Tetapi yang dikatakan, yang ni tidak memerlukan premis. Kuasa lesen judi ni pusat lagi. Kuasa Kerajaan Negeri PBT ni premis.
Jadi kalau ada apa benda yang tidak memerlukan premis, ini yang legal advisor nak tengoknya yang mana satu. Tak memerlukan premis, mana satu apa benda ni. Ada kalau dia dijual tepi sungai, kita pun tak tahu nak buat apa, mana tak boleh nak buat. Itu maksudnya. Tepi sungai tak ada premis tu. Jadi maksudnya kalau kata tepi sungai tak ada premis, ya, dibenarkan oleh perlembagaan, mungkin kajian Selatan boleh gubal dulu. Atau tengok legal advisor punya finding dulu. Legal advisor punya finding dulu, tengok macam mana. So, nasihat undang-undang. Sebab implikasi undang-undang tu banyak. Ada belum tahu lagi. Ini berkat tuan bicara. Tengok dulu lah. Datuk, dari dalam itu tadi, adakah kita isu lain berbangkit? Isu lain maksudnya? Selain pasal kerjaan. Kita dah ni, kita tadi kami datang ni menerangkan apa ni keputusan mesyuarat pimpinan yang lepas. Yang telah disepingkan cukup kuat oleh, saya nak sebut ni, Berita Harian dengan NST ni. Ada tidak wakil dia tu? Sebut macam-macam tu. Star, tiga ni. Keputusan yang kita ambil berkait dengan soal ini, kita serah kepada kebijaksanaan negeri pakatan masing-masing. Pulau Pinang macam mana dia nak pendekatan yang dia nak ambil, Selangor macam mana, Kedah macam mana, Kelantan dah diketahui dia punya sikap tu. Jadi maknanya kita tidak apa ni, tak memaksa apa yang di Kelantan ni mesti orang lain mesti ikut Kelantan semuanya, tidak macam tu, atas kebijaksanaan dia lah. Jadi itu keputusan yang dibuat oleh pimpinan atas kebijaksanaan authority. Jadi Anwar Tegur Tok Guru tu tak benar tu, tak benar sama sekali, tak berbangkit tu. Jadi Berita Harian lah. Nak to say sorry, tapi saya nak peringat lah Berita Harian. Dia nak spin kuat-kuat sangat. Lepas pusat menyokong apa yang sudah dilakukan di Kelantan? Ya, memang itu pendirian yang telah di 20 tahun dah. Tu kata 20 tahun tak ada masalah apa. Dalam ni pun dah sebut, nak buat tu bencang dulu, bencang malah. Peringkat awal dulu, Tok Guru pernah cerita pada saya secara personal. Waktu tahun 90-an, waktu kita perkenalkan perkara ini, dia kata ada seorang suri rumah telefon Tok Guru, terima kasih pasal suami dia pulang dengan ada duit kali ini, dia kata. Selepas ini dikuatkuasakan. Itu. Itu masa itulah. Dia terima kasih. Sebab dulu duit banyak tak cukup lah makan dia agaknya masa itu. Ini saya ceritalah maknanya. Jadi apa itu mana contoh. Dan saya rasa dia ada masalah-masalah judi ni umumnya orang menerima hakikat bahawa banyak merosakkan daripada kebaikan. Diterima oleh semua orang. Itu. Jadi itu kena dipahami lah. Ya. So Anthony, you kena give the airport go lah. Are you rushing? Kalau you nak tanya Anthony yang berumah Anthony, you tanya dulu sebab dia is going off for this flight. Yeah. Memang pada pagi ini saya dan YB Indu Cintung, ahli Parlimen Bukit Bendera, mewakili parti DAP untuk menyatakan pandangan kita kepada Yang Berhormat Tuan Guru Menteri Besar Kelantan berkenaan dengan isu spesifik iaitu roti. Sebenarnya kita faham bahawa dan yakin rakyat Kelantan termasuk masyarakat Tionghoa telah menerima pentadbiran PAS selama 20 tahun. Dan dasar PAS selama ini kita telah ketat diketuai di Kelantan selama 20 tahun ini, dan masyarakat Kelantan termasuk masyarakat bukan Islam di Kelantan menerima pentadbiran PAS selama 20 tahun. Yang hanya kita bagi pandangan ialah berkenaan dengan isu spesifik iaitu penjualan roti yang menjadi isu baru-baru ini. Dan kita telah memberikan pandangan kita kepada Tuan Guru, dan pihak Kerajaan Kelantan telah mengatakan bahawa isu ini akan dikaji oleh penasihat undang-undang seperti yang dituliskan dalam pernyataan ini. Dan kita berpuas hati dengan hasil perbincangan pada hari ini, kerana kita yang pertamanya menghormati bahawa judi itu adalah haram kepada orang Islam. Itu kita menghormati dasar tersebut. Hanya yang menjadi apa ni persoalan ialah kepada orang bukan Islam yang dari segi apa ni penjualan roti dan sebagainya ini
ini dibenarkan di peringkat pusat dan itu yang menjadi sedikit isu dan kita telah memberikan pandangan dan kita berpuas hati bahawa Kerajaan Kelantan bersedia untuk mengkaji perkara ini melalui penasihat undang-undang berkenaan dengan spesifik isu roti yang berkenaan dengan isu-isu yang memerlukan premis-premis itu macam Magnum dan sebagainya itu tak menjadi isu kerana bagi kita masyarakat Kelantan telah menerima perkara itu selama 20 tahun jadi itu tak menjadi isu yang hanya sekarang yang isu timbul itu ialah yang penjualan tiket roti itu saja dan itu kita berpuas hati bahawa pihak Kerajaan Kelantan akan mengkaji perkara itu maksudnya DAP nak roti itu boleh dijual? Kita bukan kita kata dia ada isu timbul sebab ada pihak ada hujah yang mengatakan bahawa ini tak memerlukan premis. Ya. Ini ialah di bawah kuasa kerajaan pusat. Kalau kerajaan negeri menguasakan perkara ini seolah-olah apa ni melampaui batasan kuasa kerajaan negeri. Itu yang menjadi tanda tanya. Itu sebabnya kita menimbulkan pandangan kita. Dan kita berpuas hatilah bahawa pihak kerajaan negeri bersedia untuk mengkaji semula. Melalui penasihat undang-undang. Yeah, the legal implication. Kalau dibenarkan, kalau mengikut legal punya peruntukan, yeah. Dibenarkan, maka kita perlu lihat semula bagaimana melaksanakan perkara ini. Bagi UMNO semua halal ni, tak ada apa UMNO ni. Dia tak ada apa lah semua, tak ada apa. Kita ada memberikan pandangan sedikit bahawa roti ini menjadi kebiasaan kepada masyarakat Tionghoa lah selama 20 tahun. Itu yang menjadi isu kepada menimbulkan sedikit kerisauan masyarakat Tionghoa. Itu saja. Yang berkenaan dengan apa ni kedai-kedai premis macam Magnum dan sebagainya itu telah diterima. Bahawa Kelantan tak ada selama 20 tahun, masyarakat Tionghoa telah terima. Dan yang pentingnya dalam Pakatan Rakyat, kita tidak memaksa setiap negeri membuat begitu. Kita terpulang kepada kebijaksanaan negeri masing-masing mengikut keadaan di negeri masing-masing untuk membuat dasar di peringkat negeri. Itu yang penting. Okey, ada soalan lain. Akibat dari announcement Pakatan Kelantan, adakah ini sedikit sebanyak influence voters di Merlimau dan Kedah? Apanya? Menyebabkan kelahan. Kita tak buat kajian lagi lah. Sejauh mana kesan itu ada kepada kita baru nak buat postmortem tentang ni. So, tak tahu lagi. Isu ni timbul dia. Ya. Yeah. Masa pilihan raya pun tak timbul lagi isu ni. Dia ada di Merlimau tu masa penghujung. Ya, yeah. Tapi saya rasa, saya tak ada kata. Tapi pada saya lah mungkin tak ada kesan mana. Sepintas selalu tengok tu. Sebab kita masih dapat undi yang sepatutnya kita dapat. Tapi walau macam mana pun, saya tak berani kata lah. Ya, secara muktamad. Ya ke tidak ke, saya tak berani kata tu. Sehingga kita buat kajian. Okey? Okey. So harap jangan spin lah. Pasal legal je. Kita kata DAP minta suruh bagi boleh jual ke apa. Kita tak minta apa ni timbul isu kedai-kedai apa tu. Kedai-kedai tu dibuka semula itu tak timbul. Tak. Pasal lotri isu ni. You can step supaya boleh dijual. Dan kita berbincang, untuk tengok pasal legal je. Kalau legal boleh, kita kaji semula lah. Sebab ini ada kecanggahan dari segi interpretation bahawa sama ada penjualan loteri ini memerlukan kebenaran state ataupun kebenaran federal. Ini yang menjadi percanggahan yang ditimbulkan oleh MCA. Dia kata nak sue Kerajaan Negeri Kelantan pasal sebab ini tak perlukan premis yang diluruskan oleh Kerajaan Kelantan. Itu yang kita bagi pandangan supaya perlu kita menangani isu ini dengan berhati-hati. Adakah di AP bimbang takut takis juga kita dalam Pakatan Rakyat sepakat. Kita bukannya apa ni nak menindakkan hak mana-mana pihak. Dan kita yakin masyarakat Tionghoa faham dengan pendirian DAP. Pas saya nak peringatkan semula. Lesen judi bola sukan, lesen judi sukan yang ingin dikeluarkan oleh UMNO, DAP yang paling pertama keluar menentang. Saya yang orang ahli parlimen pertama
berbahas dalam parlimen, berdiri atas parlimen, mengatakan bahawa DAP menentang lesen judi bola yang nak dibagikan oleh UMNO. Jadi orang-orang Cina tak marah kita begitu. Tapi loteri juga sokong tak? Loteri ini juga sokong tak? Bukan sokong tak sokong, sebab ini kita kata Dalam perbincangan benda ni. Ni loteri ni dah berpuluh tahun dan dikeluarkan oleh BN pun. Sudah lama lesen ni, bukan baru punya. Yang kita tak sokong ialah lesen-lesen baru itu dikeluarkan. Itu yang kita tak sokong. Isu pokok dia loteri ni. Jadilah, yalah, betul lah. Hari ini kita datang sebab loteri yang menjadi pecanggahan, yang ada menjadi menimbulkan isu kepada sekarang ini ialah isu loteri. Kita fokus saja loteri. Yang lain-lain tu kita tak cerita pasal loteri itu. Okey. Baik. Terima kasih. Ya. Ada semua kopi ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada, you boleh dapat kopi. Saya tu. Ha? Tak ada.